Yang sangat mengganggu buat saya, mungkin juga buat banyak anak bangsa yang lainnya. Saya amati sejak lama Presiden Jokowi dengan kewenangan dan kekuasaannya berusaha terus untuk menyeret polisi, Polri, menyeret ke kepentingan politik praktis yang cukup berbahaya. Tindakan politik yang amat gawat terhadap polisi sudah sukses. Giliran ke TNI, jangan-jangan akan berhasil juga. Saya terkejut ya, beberapa hari yang lalu menonton di sebuah stasiun televisi ya, ada interview dengan seorang Mayor Jenderal Angkatan Darat yang nampak cerdas, profesional, dan tegas, tapi keblinger. Dia mengatakan di tahun politik sekarang ini kesetiaan TNI pada pemerintahan Jokowi itu tegak lurus. Mungkin dia sedang hilaf, mungkin sedang alpa dan lupa, atau sedang tidak fokus, sehingga mengucapkan kalimat yang melesat jauh, sesat dari kode etik TNI. Saudaraku, kode etik TNI itu sesungguhnya merupakan jaminan atau garansi bahwa TNI dengan tiga matranya, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, tidak akan pernah dapat diseret-seret ke politik nista berwawasan jangka pendek. Apalagi merunduk di depan partai yang kebetulan sedang berkuasa. What? Indonesia sejak dulu puja-puja bangsa. Tentara Nasional Republik Indonesia. Kalau TNI sudah tidak tegak lurus dengan perintah presiden loh, apa jadinya? Itu namanya makar. Namanya tidak patuh dengan kode etik semestinya bahwa TNI harus tegak lurus, harus siap. Itu kan memang kode etiknya TNI begitu, harus patuh dengan komandannya, harus siap sedia diperintah oleh komandannya. Setiap matra punya komandan, punya kepala satuan. Di atasnya ada Panglima TNI, dan di atas Panglima TNI ada Presiden. Seluruh matra di TNI harus tunduk dan patuh dengan instruksi komandannya masing-masing, tertinggi adalah instruksi Presiden. Bahkan dalam kondisi tertentu, Presiden dengan persetujuan DPR boleh memerintahkan negara dalam kondisi darurat atau perang. Itu loh, kalau kemudian tidak patuh dengan instruksi panglimanya bagaimana? Ya hancur negara ini. Itu hanya asumsinya Mbah Amin Rais lah. Iya, asumsi atau bahkan tuduhan dan fitnah menurut saya. Kalau menuduh Pak Jokowi menyeret-nyeret Polri ke dalam arena politik praktis. Provokasi ingin memecah belah TNI agar tidak patuh dengan presiden. Ingin memecah belah Polri agar tidak tunduk dengan perintah kepala negara. Menurut saya itu, dan ini Sengkuni asli, itulah watak Sengkuni sesungguhnya. Ingin memecah belah bangsa ini, ingin mengadu domba antar kekuatan satu dengan kekuatan yang lain di negara ini. Pak Amin Rais tadi mengatakan seperti itu, menuduh Pak Jokowi menyeret-nyeret polisi ke dalam politik praktis. Saya tidak habis pikir ini dari mana dia bisa berargumen seperti itu. Kalau polisi harus taat dengan presiden, harus mengikuti kebijakan negara, ya, karena Polri memang aparatur negara yang harus mengamankan kebijakan-kebijakan negara. Dan itu bukan berarti kemudian polisi terseret dalam koperasi politik praktis. Salah. Saya kira justru sebaliknya yang saya amati, bahwa Pak Jokowi selaku presiden sering menegaskan kepada TNI dan juga Polri agar netral, tidak ikut campur dengan dunia politik praktis. Itu yang sering saya dengar. Jadi aneh menurut saya kalau Pak Amin Rais, Mbah Amin Rais tadi mengatakan seperti itu. Menuduh Pak Jokowi menyeret-nyeret polisi ke dalam politik praktis. Saya tidak habis pikir ini. Dari mana dia bisa berargumen seperti itu? Kalau polisi harus taat
dengan presiden harus mengikuti kebijakan negara, ya yes lah, iya. Karena Polri memang aparatur negara yang harus mengamankan kebijakan-kebijakan negara. Dan itu bukan berarti kemudian polisi terseret dalam kooptasi politik praktis. Salah, saya kira salah penilaian menurut saya Mbak Amin Rais. Satu, yang kedua TNI. Dia mengatakan bahwa TNI tegak lurus dengan kebijakan presiden. Dengan Pak Jokowi ya wajib dong. Justru itulah kode etik yang ada di TNI. Karena presiden adalah panglima tertinggi, pecah belah bangsa, ingin mengadu domba antar kekuatan satu dengan kekuatan yang lain di negara ini. That is Sengkuni, Mbak Amin Rais. Dan panjenengan sudah populer disebut istilah itu. Mestinya jangan kemudian diperkuat, jangan kemudian dipertegas lagi dengan asumsi-asumsi atau tuduhan-tuduhan fitnah seperti tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI itu namanya tentara yang berkhianat, tentara yang menyalahi kode etik kematranya. Begitu Mbak Amin. Jadi menurut saya apa yang Mbak Amin nilai menurut saya asumsi, atau bahkan lebih tepat saya anggap sebagai sebuah fitnah, tuduhan tanpa dasar, fitnah keji untuk menjatuhkan TNI, untuk menjatuhkan Pak Jokowi, dan provokasi. Provokasi ingin memecah belah TNI agar tidak patuh dengan presiden. Ingin memecah belah Polri agar tidak tunduk dengan perintah kepala negara. Menurut saya itu, dan ini Sengkuni asli, itulah watak Sengkuni sesungguhnya. Ingin Tentara Nasional Republik Indonesia. Kalau TNI sudah tidak tegak lurus dengan perintah presiden loh, apa jadinya? Itu namanya makar. Namanya tidak patuh dengan kode etik semestinya, bahwa TNI harus tegak lurus, harus siap. Itu kan memang kode etiknya TNI begitu, harus patuh dengan komandannya. Harus siap sedia diperintah oleh komandannya. Setiap matra punya komandan, punya kepala satuan. Di atasnya ada Panglima TNI, dan di atas Panglima TNI ada presiden. Seluruh matra di TNI harus tunduk dan patuh dengan instruksi komandannya masing-masing. Tertinggi adalah instruksi presiden. Bahkan dalam kondisi tertentu, presiden dengan persetujuan DPR boleh memerintahkan negara dalam kondisi darurat atau perang. Itu loh, kalau kemudian tidak patuh dengan instruksi panglimanya, bagaimana? Ya, hancur negara ini. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.